Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kedatangan satu golok. Ini golok. Golok gagang tanduk. Nah, kelihatan dari warnanya agak-agak coklat, menandakan golok ini udah lumayan apa? Lumayan tua. Ya, lumayan tua. Ini goloknya. Modelnya pamuncitan gitu. Mungkin dari badannya kelihatan sih. Tadi dia agak gendut gitu, tadi aku sempat rapiinnya pakai gelinda tangan amplas, walaupun sini masih apa kelihatan agak-agak apa legok-legok gitu, gelombang. Mungkin ntar saya ratain. Ini saya nggak tahu tadi bahannya apa, ya terus terang ya kalau udah jadi gini nggak tahuan bahannya apa, tapi sekilas ada tulisan udah nggak kelihatan banget nih, entah cibatu entah mana, saya nggak tahu. Udah garis-garis doang, mana kelihatan sih itu, kelihatan dikit banget tuh, nggak kelihatan, malah cenderung nggak kelihatan. Nah nggak kelihatan tulisannya nih, sini nih nggak kelihatan. Tapi begitu saya pakai gerinda cuma buat ngerampingin badannya, ternyata ini pisaunya bajanya baja slab. Jadi baja slab itu di tengah kornya ini, jadi ada dua lapis, tengah itu disisipin baja yang lebih bagusnya gitu, jadi diselipin di tengah-tengahnya baru ditempa. Nah ini aku pikir tadinya kan apa sepuhnya tuh ini garis sepuh, ya ternyata bukan. Kan kalau sepuh air tuh ada kayak garis perbedaan antara yang disepuh sama yang nggak kena sepuh. Kalau ini saya lihat di sini ini susah ngejumnya ya, terus saya coba jumin. Ada apa, ada batasan antara si baja lapisan dalam sama baja lapisan luar, cuma sekilas nih kelihatan dikit lah nih sepanjang ini semua. Nanti mungkin kalau diasah lebih kelihatan. Nah ini nanti saya asah juga, saya juga penasaran tajamnya. Terus terang kalau bahannya nggak tahu bahannya apa, luarnya apa, kornya apa, nggak tahu. Ya ini baja slab namanya. Oke, kita asah cepet aja. Maksudnya asahnya sih sama, tapi mungkin part prosesnya itu dicepetin gitu kayak orang-orang. Biasanya kan aku nggak dicepetin, tapi kelamaan ntar waktunya. Yaudah kita asah nih. Baik, pisau nggak tahu lagi batu apa bukan, nggak ketahuan. Oke, dah. Oke, ini tahap awal udah selesai nih, nyari mata. Lagi ngos-ngosan. Bentar ya. Aduh, ujungnya susah. Mana ujungnya? Jum. Bentar, saya coba jum. Aduh, fokus. Nah. Oke, udah fokus. Nah, ini. Bilanya karat ya. Ini langsung kuning. Di sisi sini enggak terlalu. Di sisi sini tuh berasa banget kuningnya. Tuh. Ujung. Aduh, jum. Nah ini, nah itu kalau ada yang bisa ngeliat nih, sebentar. Nah ini namanya garis slabnya nih, itu ada garis slab bayi. Jadi di dalam ini kore ini, tengahnya ini pelapisnya. Nah ini kore nih. Nah, ini saya udah gerusnya lumayan ngos. Ini baru di grid. Ini tadi korondom yang besar itu grid 400-an. Oke, kita lanjut grid berikutnya.
finishing di grid 5000 tadi terakhir sama di dropping. Nah, ini bila zaman dulu nih biasanya diikat-ikat tali, aku juga belum berani buka dalamnya apa. Jangan-jangan dibuka dah. Ini. Kita buka. Ini udah selesai asah. Oh, ternyata kalau diasah itu kelihatannya jadi dikit apa slabnya itu kelihatan dikit kan ya. Fokus. Nah, ini nih. Ya, saya udah asah. Lumayan mapas tebel juga tadi ini, badannya agak-agak gemuk. Jadi kita papas biar enak tajamnya. Nah, kita coba tajamnya ya. Coba di kertas aja ya, jangan nilai-nilai. Rasanya tajam sih, enak sih di tanganku. Tapi kertasnya agak-agak tebal, jadi tajamnya gigit ya dia. Gigit tajamnya. Kayak ngos-ngosan nih ngasah ini. Ya lah, cukup lah. Dibandingin yang pertama, parah banget. Oke, selesai sudah kita asah golok slab made in-nya, nggak tahu entah Cibatu entah mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.